Tonton sampai akhir, cuy. Dan jangan lupa untuk yang belum subscribe, silakan untuk di subscribe karena subscribe itu gratis. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Alim Trinanda. Nah, di video ini saya mau bahas tentang gimana caranya masang voltmeter buat aki. Nah, untuk pemasangan sendiri saya mau masang di dalam speedometer ini. Untuk pemasangan sendiri harus ngebongkar kepala motor ini nih. Oke, kita lanjut langsung tahap ngacak-ngacak. Nah, cuy, untuk tampilannya sendiri kayak gini, cuy. Ini rencana mau saya pasang di sini, cuy. Di sela-sela ini. Nah, untuk barangnya sendiri saya udah punya bekas, tapi bekas pemasangan. Aslinya tuh kayak gini nih. Aja pasang, cuy. Ini mau saya tempatkan di sini. Sedikit mengganggu sih, tapi nggak jadi masalah. Nggak nyenggol sih, aman, aman. Dan usahakan jangan sampai miring, cuy. Untuk masanya sendiri bebas, terserah mau ngambil yang mana, tapi saya mau ngambil dari lampu. Saya coba nyalain dulu ya. Nah, untuk hasilnya sendiri udah, aki saya masih normal, masih 12 volt. Nah, tinggal proses pemasangan kepalanya.
Ini saya pakai kabel buat lampu kota nih. Jadi pemasangan sendiri. Nah, ini nih buat lampu kotanya nih. Saya pasangin di lampu kota. Nah, udah kepasang semua. Coba kita tes lagi. Udah turun. Tapi masih kuat buat starteran. Normalnya aki tuh segini nih. Oke, sekian untuk video kali ini. Semoga bermanfaat.